Dari hasil pemeriksaan sampai saat ini dapat disampaikan sebagai berikut. Foto yang bersangkutan di depan pesawat terbang. Menurut yang bersangkutan, foto tersebut diambil dalam rangka latihan terbang. Penelusuran dari tim DJBC mengkonfirmasi pesawat tersebut adalah milik Federasi Aerosport Indonesia, FASI. Terkait dengan unggahan foto yang bersangkutan yang berlebihan atau pamer, yang bersangkutan telah mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki. Ketiga, dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal di Direktorat Jenderal BC, motor besar yang ditampilkan di akun media sosial yang dipakai oleh yang bersangkutan adalah pinjaman. Namun saudara ED mengakui memiliki harta motor besar yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Karena itu, saya telah menginstruksikan kepada tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menindaklanjuti dengan investigasi dan penelitian lebih lanjut atas perilaku, kecocokan harta, dan utang dalam LHKPN dicocokkan termasuk dengan laporan SPT pajaknya serta mendalami pelanggaran etika dan disiplin saudara ED. Dalam rangka memudahkan pemeriksaan, saya telah menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Pak Dirjen ada di sini, agar yang bersangkutan segera dibebas tugaskan secepat mungkin. Kepada Dirjen Bea Cukai untuk melakukan pembebas tugasan pencopotan dari jabatan.